Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak D jalan-jalan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh. Dulur-dulur semuanya, saya ajak jalan-jalan lagi di masih di Kecamatan Dongko. Jalan-jalan di kampung. Nah, ikuti keseruannya. Jalan-jalannya seperti apa? Mau jalan kemana? Saya lewat sini aja. Lewat sini aja. Banyak bonsai-bonsai di sini, dulur. Berasa-berasa lagi ke tempat yang tidak pernah dilewati oleh Pak D. Saya tidak pernah lewat sini. Cuma sore ini cari angin jalan-jalan biar saya juga kenal sekitar rumah Pak D dan teman-teman yang atau dulur-dulur yang pengen lihat-lihat di seputaran sini juga tahu. Nah, gini tah, lewat-lewat gini, santai-santai gini, lewat jalan-jalan di kampung. Ini tembusnya mana? Saya juga tidak tahu. Oh, alah, tembusnya di Watu Payung dulu ternyata. Watu Payung kalau dari arah selatan seperti ini rawame ini. Pasti nom-noman ya sini. Coba cangkruk di sini. Enggak pulang-pulang. Rame toh. Cang nom-nom ya kene. Banyak yang parkir. Tapi yo gitu dulur. Parkirannya ndak mending-mending. Sudah tembus di jalur CLS Trenggalek Pacitan lagi. Kita pulang aja belok kanan. Cuma sebentar dulur. Jalan-jalan lewat deh. Ternyata sudah tembus jalannya lewat Watu Payung. Lewat Watu Payung, lewat truk. Dan kita sudah di jalur utama Trenggalek Pacitan di Kecamatan Dongko, Trenggalek, Jawa Timur. Baik dulur-dulur semuanya, terima kasih yang telah mengikuti video ini Pak D jalan-jalan yang lewat di Watu Payung, lewat tengah, lewat jalur tengah, lewat kampung-kampung. Ada kurangnya, saya juga minta maaf. Ada salah-salah kata juga minta maaf. Ada hal yang kurang berkenan juga minta maaf. Sampai ketemu di video ini Pak D jalan-jalan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.